Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kembali lagi di channel Uji Rasa Kuasa Kata TV. Malam ini ya dingin-dingin, saya melipir-melipir ke Semarang atas, tepatnya di Banyumane, tepatnya lagi di Jalan Kruwing Raya nomor 89. Nah, saya berada di kedai Lungo. Apa itu kedai Lungo? Wolu Songo, ya tadi 89. Nah, di depan saya sudah ada menu spesial, dua menu ya. Yang pertama yaitu chicken katsu. Nah, ini saya. Nah, bentuknya saja sudah membuat saya bergairah untuk mencicipinya, Lur. Yang selanjutnya di sini juga ada menu dua. Yang satu tahu crispy, yang kedua chicken crispy. Nah, ini semuanya lezat, Lur. Ya. Nah, ini semua menu dari kedai chicken ramen. Nah, namanya aja unik, chicken ramen. Apa sih chicken ramen itu? Kalau dasar chicken itu dari bahasa Inggris, ramen itu bahasa Jawa. Nah, ini mix perpaduan antara Jawa dan luar negeri. Nah, itu kayaknya menarik sekali. Ya. Tentu ini langsung kita saya uji rasa. Tapi sebelum uji rasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya makanan yang kita makan berkah ya. Berdoa mulai. Amin. Nah, yang pertama yang saya akan uji rasa chicken katsunya. Di sini chicken katsunya terlihat mengedip ya. Crispy-nya, ini tepung-tepung crispy-nya ini kelihatan banget, dilumuri dengan mayonnaise sama saus lada hitam. Nah, karena saya suka pedes, makanya di sini saya pesan lada hitam. Tapi sebenarnya di sini ada 3 varian saus ya, yaitu yang selain lada hitam ada asam manis dan juga saus tiram. Nah, karena saya suka pedes, makanya saya pesan ini lada hitam. Terus di sini juga masih ada acarnya. Nah, di sini acarnya juga dikasih mayonnaise. Ini ciri khas Jepang sekali ini, udah mirip dengan Hokkien ini. Iya, ini kayak Hokkien ini. Saya Hokkien juga seperti ini persis. Makanya walaupun ini kaki lima, tapi kualitasnya tidak kalah dengan restoran-restoran di sekitar Semarang. Langsung saya uji rasa. Yang original chickennya. Sebelum saya kasih saus, ini saya coba chickennya dulu. Ini saya ini biar ini, Bismillahirrahmanirrahim. Kasih saus. Pas pertama kali gigit, yang pertama rasanya crispy. Tapi setelah ke dalam saya nikmati, itu lembut sekali, Lur. Ini baru originalnya, belum ada sausnya. Ini sekarang saya kasih saus. Ini saya cocok sausnya. Kalau expect saya sih pasti pedes ya, karena ini lada hitam. Ini saya cocok. Pas ini rasanya pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya duga tadi, karena ini lada hitam, pedasnya itu pedas yang tak pedasnya di dalam gitu. Kalau cabai kan pedasnya itu di luar, tapi ini di dalam. Jadi itu nikmat sekali, Lur. Saya coba lagi nih. Saya cocol dengan sausnya sama mayonnaise. Crispy di luar, lembut di dalam. Sekarang saya mix dengan acarnya supaya tambah nikmat. Ini acarnya saya taruh di atas. Langsung saya contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh lor. Ah, sambal lor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya padukan dengan sayurnya, ada wortel sama kol, namanya salad ya. Tambah nikmat, Lur. Apalagi tambah mayonnaise ini. Saya kan suka mayonnaise. Ini tambah lezat. Pokoknya kalian
harus datang langsung ke kedai Lungo, tepatnya di Chicken Ramen. Ramen itu artinya suka, makanya saya suka banget. Pokoknya kalian harus datang ke sini langsung. Kalian datang ke sini ke kedai Lungo karena dengan hanya ini ya, chicken katsu kualitas resto, kalian hanya cukup merogoh gocek Rp10.000. Terjangkau bukan? Nah, pokoknya kalian langsung ke sini. Lagi lor. Ini yang terakhir. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, ini teksturnya itu crispy, tapi di dalamnya lembut. Dan ini gurih sekali loh. Udah. Ini recommended sekali untuk kalian coba. Yang selanjutnya, tahu crispy sama ayam crispy, khas dari Chicken Ramen. Kita coba. Cicipan pertama. Ini bumbunya pas sekali. Gurih. Kriuk gitu loh. Nih dengarkan. Muncul suaranya kriuk gitu. Tapi pas di dalamnya itu ini kayak lembut sekali. Ini beruntung sekali nih yang bisa merasakan dari tahu crispy Chicken Ramen. Ramen banget. Ini saya cocokkan di sini ya, yang saus lada tadi, biar tambah mantep. Tadi setelah tahu crispy, sekarang ayam crispy khas dari Chicken Ramen. Nah, ini potongannya besar-besar, bisa kita lihat. Nah, ini kayak crispy begitu loh. Mantep loh. Langsung saya coba ayam crispy khas Chicken Ramen. Crispy banget loh. Bisa lihat, ini lembut sekali. Rasa gurihnya mantap sekali. Tadi untuk tahu crispy-nya itu per buahnya itu Rp1.000. Untuk yang Chicken Crispy hanya Rp7.000 lor. Murah sekali kan? Dan perlu kalian tahu, di Chicken Ramen ini non MSG lor. Jadi kalian yang menghindari micin-micin atau tidak mau menjadi orang anak micin, kalian langsung ke sini lagi. Ya, ke sini di Chicken Ramen enak teman. Non MSG, jadi sehat. Tidak perlu diragukan lagi. Ya. Tadi uji rasa dari saya, pokoknya kalau saya sendiri menilai ini sangat recommended untuk kalian datangi langsung ke sini, yaitu di kedai Lungo di Jalan Kruing Raya nomor 89 Banyumanik Semarang. Oke, pantengin terus channel Uji Rasa Kuasa Kadi TV. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.